Hai sahabat friendly, kita ketemu lagi pada materi genetika. Diketahui, selama proses transkripsi, jumlah basa nukleotida RNA yang akan dikode oleh DNA yang terdiri atas 180 basa nukleotida adalah apakah A 60, B 90, C 180, D 360, atau E 540. Baik sahabat friendly, untuk prosesnya berarti untuk mencari banyaknya nukleotida RNA, kita tulis RNA sama dengan banyaknya dari basa nitrogen DNA dibagi dengan 3. Kita bisa melihat di sini untuk basa nitrogen DNA itu ada 180 basa nukleotida. Berarti nanti menghitungnya adalah 180 dibagi 3. 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60. Jadi bisa disimpulkan untuk basa nukleotida RNA jumlahnya adalah 60. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Terima kasih.